Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat-sehat selalu. Pada hari ini ceria dalam kegiatan sehari-harinya. Bertepatan tahun ini merupakan tahun 2020. Di bulan 5 akan mendekati hari raya Lebaran Idul Fitri bagi umat Muslim. Di sini para juragan-juragan sawit akan membagikan THR Lebaran untuk petani. Di sini saya sebagai petani sawit, biasanya kalau menjelang hari Lebaran akan dihubungi oleh juragan sawit. Saya pun bertanya apa hal yang menghubungi saya. Dia biasanya menyuruh saya datang ke rumahnya. Ternyata saya diberikan THR Lebaran oleh juragan sawit saya. Di sini para petani biasanya selalu diberikan hadiah THR Lebaran oleh juragan sawit yang ada di tempatnya masing-masing. Dan perlu juga diketahui, kadang juragan sawit memberikan THR-nya ada berupa minuman kaleng, ada berupa pakaian atau kain sarung, ada juga berupa amplop yang biasanya disebut orang seperti ampau yang diberikan kepada masing-masing petani. Ini dia hadiah Lebaran THR yang dibagikan oleh toke sawit saya. Setelah saya datang di rumahnya, ternyata dia memberikan saya minuman kaleng. Lumayan bisa dibuat untuk hari raya Lebaran bagi tamu-tamu saya yang datang di rumah saya untuk bersilaturahmi. Oke, terima kasih Pak Juragan telah memberikan saya THR Lebaran berupa minuman kaleng. Semoga Bapak diberikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa dan diberikan pahala yang besar. Amin. Itulah channel video yang saya buat pada saat ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi ibu-ibu dan bapak-bapak pada saat ini. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.